berkaitan dengan bab 6 kimia, okay, iaitu acid base dan juga garam. So yang pertama adalah 6.1 iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan juga kealkalian. Okey, dalam buku modul tu kamu tengok muka surat 97, hari ini untuk 97 sehinggalah muka surat 103. Jadi kena betul-betul faham dan juga tumpukan perhatian kepada jawapan-jawapan untuk soalan muka surat 97 hingga 103. Okey, pertama peranan air dalam menunjukkan keasidan dan alkali. So kita kena tahu first, mestilah tahu apakah maksud asid. Asid ialah bahan kimia. Okey, bahan kimia yang mesti dengan air. Okey, dia akan mengayun untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen inilah yang akan ditunjukkan, yang akan ditunjukkan dalam air itu mempunyai sifat-sifat asid. Okey. Ion hidrogen ni. Okey, kemudian okey, contoh sifat fizik yang kita biasa dah belajar masa form 1 dulu. Okey, yang pertama dia rasa masam, okey, menghakis, okey, menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Jadi BM untuk asid. Dan juga mengalirkan arus elektrik dalam keadaan larutan aqueous. Larutan aqueous ni apabila asid itu dilarutkan di dalam air. Okey. Contohnya adalah okey, apabila hidrogen, gas hidrogen klorida, okey, gas hidrogen klorida ini kita larutkan di dalam air, okey, tambah dengan H2O. Apa yang kita akan nampak, gas hidrogen klorida apabila dilarutkan dalam air ini, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okey, ion hidrogen dan juga klorida ion. Okey, sebenarnya ion hidrogen ni dia terhasil daripada ikatan datif. Ikatan datif. Okey, jadi saya dah terangkan melalui video saya apakah maksud ikatan datif ni. Maksudnya ikatan datif ni adalah elektron yang sepasang elektron di dalam oksigen ni akan bergabung dengan ion hidrogen dekat sini untuk menjadi ion hidrosenam. Okey, ion hidrosenam. So ion hidrosenam ni kita panggil H3O+. Tetapi kita tulis sebenarnya ion hidrosenam ni kita tulis sebagai ion hidrogen. Okay, ion hidrogen. So ion hidrosenam adalah ion hidrogen, okay, H3O dalam buku tu, okay, akan jadi ion hidrogen tambah dengan H2O. Maksudnya ion hidrogen di dalam air. Jadi inilah yang bila kita nampak je ion hidrogen ni, so ini dia akan menunjukkan sifat-sifat asid. Okay, sifat-sifat asid. Okey, kebesan asid. Kebesan asid ni apa maksud kebesan asid ni? Okey, kebesan asid ni adalah bilangan atom hidrogen yang boleh mengayun bagi setiap molekul asid dalam larutan aqueous. Okey, contohnya kita ada jenis asid monoprotik. Okey, monoprotik ni adalah satu molekul ion. Okey, nanti kita akan lihat contoh satu molekul ion yang mengayun untuk menghasilkan satu ion hidrogen. Yang kedua, diprotik. Diprotik adalah dua molekul ion hidrogen untuk kepada dua. Okey, kepada dua ion hidrogen. So dia akan hasilkan dua ion hidrogen. Ini satu ion hidrogen. Dan kita ada triprotik. Triprotik adalah satu. Okey, triprotik adalah satu. Okey, ini maksudnya satu yang saya silap kat sini. Okey, ini satu, sini satu. Okey, satu molekul asid mengayun kepada tiga, okey, kepada tiga ion hidrogen, 3H+. Okey, 3H+. Contohnya asid hidroklorik. Asid hidroklorik adalah sejenis asid monoprotik. Monoprotik. Salah je kat sini. Okey, monoprotik. Okey, kerana satu molekul asid ni akan mengayun kepada satu ion hidrogen sahaja. Okey, contohnya kita lihat di sini adalah okey, asid nitrit. Bila asid nitrit letak dalam air, so dia akan mengayunkan ion hidrogen satu, persimbangan yang seimbang, dan juga ion nitrite. So dia hasilkan satu saja ion hidrogen ni. Jadi asid nitrit ni kita panggil dia asid monoprotik. Okey, sebab satu molekul, nampak ni satu molekul, okey, asid nitrit mengayun kepada satu ion hidrogen. So kita panggil monoprotik. Okey, kalau asid sulfurik dekat sini, bila dia ion di dalam air, dia akan menghasilkan dua. Okey, bila kita seimbangkan sini ada H2, so sini pun mesti ada dua H. So dia akan menghasilkan dua ion hidrogen. Barulah persimbangan
persamaan ini imbang. So ini adalah dua ion hidrogen terhasil apabila asid hidro asid sulfuric ini diayunkan di dalam air. Bila dua hidrogen plus ni dihasilkan, so kita panggil dia diprotic. Okay, contoh yang ketiga adalah asid fosforik H3PO4. H3PO4. Bila dia ayunkan di dalam air, so dia akan tercerai menjadi ion hidrogen dan juga ion fosfat. Okay, so kita imbangkan sini. Sini ada tiga, so kita akan dapat tiga ion hidrogen. Tiga ion hidrogen ni adalah dikenali sebagai triprotic. Anak panah ni adalah anak panah terus. Ini menunjukkan asid ini akan mengayun sepenuhnya. Okay, contoh satu lagi adalah asid entanoid. Asid entanoid dia akan mengayunkan kepada asid, kepada ion entanoid. CH3COO negatif dan juga satu lagi ion hidrogen. Hanya satu sahaja, so kita panggil dia monoprotik. Dan anak panahnya adalah berbalik. Ini menunjukkan asid entanoid mengayun separa di dalam air. Okey, di dalam air dan tidak begitu kuat. Ini adalah menunjukkan kebiasannya. Kebiasannya adalah satu, menunjukkan dia adalah monoprotik. Ini adalah latihan muka surat 97. Okey. Mari kita lihat yang muka surat 98 pula. Okey, 98. Okey, apa maksud base? Base adalah bahan kimia. Okey, bahan kimia, base ni adalah bahan kimia, dia bertindak balas dengan asid. So base bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam. Dia menghasilkan garam dan juga air. Okey, garam dan juga air. Contohnya magnesium oksida MgO. Contohnya zinc oksida ZnO. Contohnya natrium hidroksida NaOH tambah dengan dan satu lagi adalah kalium hidroksida. So keempat-empat base ni dia boleh bertindak balas dengan asid. Okey, untuk menghasilkan garam dan juga air. Contohnya kita ambil okey cuprum oksida. Okey, cuprum oksida adalah satu jenis base juga selain daripada empat yang saya nyatakan sebelum ini. Okey, cuprum oksida ni bertindak balas tak dengan asid? Okey, H2SO4. Bila dia bertindak balas dengan asid, so dia akan masukkan garam dekat sini. Yang ini adalah garam. Garam dia adalah garam cuprum sulfat tambah dengan air. Ini menunjukkan CuO ni adalah merupakan base. Satu lagi adalah zinc hidroksida. Zinc hidroksida ni bila saya letakkan di dalam asid, so dia akan menghasilkan garam, zinc klorida dan juga air. Ini menunjukkan zinc hidroksida ni adalah base. Base ni adalah apa-apa base yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan juga air. Okey, contoh lain adalah seperti magnesium, magnesium oksida, so dia akan masukkan magnesium sulfat, kalsium hidroksida, so dia akan masukkan kalsium nitrate bila bertindak balas dengan asid nitrate. Okey, alkali. Alkali ni pula adalah base. Okey, kita tahu tadi base adalah seperti MgO. Okey, kita tahu ZnO, kita tahu NaOH. Satu lagi kita tahu adalah kalium hidroksida. So yang ni kita ambil semua base ni, kita larutkan dalam air. So dia akan larut dalam air. Bila benda ni larut saja dalam air, tadi bertindak balas dengan asid. So bila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan satu bahan yang tersebut yang disebut sebagai alkali. Alkali yang ni apa ciri-ciri dia? Mempunyai rasa pahit, licin, dia menukarkan kertas litmus merah kepada biru dan boleh menghasilkan arus elektrik dalam keadaan lautan aqueous bila dilarutkan dalam air. Okey, contohnya adalah natrium hidroksida. Okey, selain daripada contoh di atas ni adalah larutan amonia, barium hidroksida dan kalsium hidroksida. Natrium hidroksida adalah alkali. So dia ada ion hidroksida kat sini. Ini menunjukkan ia adalah alkali. Okey, amonia. Okey, amonia, kemudian barium hidroksida. Okey, barium hidroksida dan kalsium hidroksida. Okey, bila sebut hidroksida ni, kecuali amonia ni, dia adalah alkali. Macam mana dia bentuk? Maksudnya natrium. Okey, natrium hidroksida ni kita larutkan di dalam air. Okey, so natrium hidroksida ni bila dilarutkan dalam air, dia akan mengayun, menghasilkan ion natrium.
Okay, dia akan mengion sepenuhnya sebab nak panah terus. Ion sepenuhnya kepada ion natrium dan juga ion hidroksida. Okay, ion hidroksida ni lah menunjukkan dia adalah sebatian alkali. Okay, sebatian alkali. Okay, contohnya gas amonia. Gas amonia ni, okay, tempat ni dekat sini natrium hidroksida. Bila ni adalah natrium hidroksida serbuk, so kita letakkan dalam air, so dia akan menjadi ion. Ion dia akan terbebas bergerak, natrium dan juga hidroksida. So dia akan boleh menghasilkan ion hidroksida ni. Bila nampak saja ion hidroksida ni, ini adalah alkali. Okay, dalam keadaan aqueous, maksudnya dia larut dalam air. Jadi yang ni, bila larutan ni kita letakkan dengan elektrik, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, natrium, okay, amonia, contoh satu lagi amonia, bila bertindak balas dengan air, okay, dia akan menghasilkan aqueous kat sini. So dia akan menghasilkan ion amonium, okay, dan juga ion hidroksida. Ion hidroksida ni lah dinamakan sebagai alkali. Okay, alkali. Okay, nampak ni, okay, ion gas amonia ni tak amonia tadi, okay, kemudian kita letakkan dalam air, so dia akan jadi ion amonia. Okay, so ion amonia dan juga ion hidroksida. Ini melalui ikatan datif. Okay, ion amonia. Okay, kepada dan juga ion hidroksida. Ion hidroksida ni yang menunjukkan dia adalah alkali. Okay, jom kita buat latihan dalam jadual berikut muka surat 98. Okay, sebelum kita buat latihan tu, okay, dekat sini muka surat 99, kegunaan asid. Tahu asid sulfurik biasanya dia akan gunakan baja. Okay, untuk catatannya, asid sulfurik ni kita akan menghasilkan asid sulfurik dalam industri. Okay, yang penting kamu tahu kegunaan dia. Okay, hafal untuk asid hidroklorik sebagai ejen pembersihan dalam tandas. Okay, contohnya pencuci peluntur tu yang kamu buat baru ni yang kamu dapat asid tu betul lah. Okay, asid nitrit adalah pembuatan baja juga, bahan letupan pewarna dan plastik. Asid antanoid adalah asid yang lemah sebab dia mengayun separa sahaja. So dia kita buat untuk cuka. Okay, jadi taklah berasid sangat dalam perut kita bila kita makan cuka ni lah. Okay, dan juga asid benzanoid, benzoid adalah untuk mengawit makanan. Okay, pengawitan makanan. Okay, manakala alkali, amonia. Amonia untuk baja, okay, penghasilan asid nitrit, okay, dan juga mengekalkan getah, okay, getah dalam bentuk cecair. Okay, getah ni kita panggil latex. Okay, calcium hidroksida kapur adalah untuk menetralkan tanah yang berasid. Magnesium hidroksida ada dalam ubat gigi untuk menetralkan asid yang berlebihan dalam perut. Okay, kalau kita sakit perut, gastrik, doktor akan bagi antasid. Antasid ni adalah magnesium hidroksida. Natrium hidroksida pula untuk membuat sabun dan deterjen. Okay, sabun dan deterjen. Manakala aluminium hidroksida pula digunakan dalam ubat gigi dan juga menetralkan asid berlebihan di dalam perut, iaitu antasid. Ini adalah muka surat 99. Okey, latihan muka surat 98. Okey, natrium oksida. Formula dia adalah natrium 2 oksida. Okey, jadi bila dia ion dalam air, Na2O bertindak balas dengan air H2O, so dia akan masukkan 2 natrium hidroksida. Okay, 2 natrium hidroksida ni akan terion dalam air seterusnya. Okay, dia akan jadi 2 Na. Kita ambilkan natrium hidroksida ni. Okay, so dia akan larut dalam air. Okay, NaOH. So dia akan jadi ion natrium plus dan juga ion OH negatif. So dia ada dua persamaan lah untuk dekat sini. Okay, untuk natrium oksida. Okay, bagi kalium oksida, K2O. Okay, K2O bertindak balas dengan air. So dia akan jadi kalium hidroksida. Okay, kalium hidroksida dalam bentuk aqueous lah. Okay, kemudian dia akan mengion sepenuhnya di dalam air untuk menghasilkan ion kalium dan juga ion hidroksida yang menunjukkan sifat alkali. Ini base terlarut ni, maksudnya alkali ni, base ni dia boleh larut dalam alkali dalam air untuk menghasilkan larutan yang beralkali.
okey, ammonia NH3. Kita tahu formula dia adalah NH3. So NH3 bila kita larutkan di dalam air, so dia akan mengayon tetapi separa sahaja. So dia akan jadi ammonium ion dan juga hydroxide ion. So bila ada hydroxide ion ni, dia bersifat alkali. Alkali maksudnya dihasilkan ion hidroksida di dalam air. Okey, natrium hidroksida. Okey, ini natrium hidroksida. So natrium hidroksida ni bila masuk saja dalam air, okey, natrium oksida. Okey, bila masuk saja dalam air, so dia akan mengayon sepenuhnya kepada ion natrium dan juga ion hidroksida. Okey, kalium hidroksida KOH. So dia akan bertindak balas dalam air, larut dalam air dan mengayon sepenuhnya untuk menghasilkan ion kalium dan juga ion hidroksida yang bersifat alkali. Okey, barium hidroksida BaOH2. Okey, ini adalah formula dia. So Ba ni adalah daripada kumpulan dua ya. Okey, so yang ini adalah BaOH, okey, dalam kurungan 2 bertindak balas dengan air. So dia akan menghasilkan ion barium. Okey, arium barium dan juga dua ion hidroksida. Okey, yang bersifat alkali. Ini adalah base. Semua ni adalah base. Okey, base ni larut dalam air untuk menghasilkan alkali. Ada juga base yang tidak larut dalam air, contohnya kuprum oksida. So dia tidak akan menunjukkan sifat asid. Dia tidak menunjukkan sifat alkali. Dia tidak menunjukkan sifat alkali. Kenapa dia tak menunjukkan sifat alkali? Sebab dia tidak ada ion hidroksida. So dia akan maintain, bila letak dalam air dia akan jadi CuO juga. Okey, kuprum 2 hidroksida, so dia akan jadi CuOH2, dia tak larut. So dia bila dia tak larut, dia tak menunjukkan ada ion hidroksida. So dia tidak menunjukkan alkali itu terhasil. Okey, zinc hidroksida. Okey, aluminium oksida. Okey, plumbum hidroksida. Barium hidroksida. Okey, ini adalah latihan muka surat 99.